Lawan berapa tuh? Kroco, kroco ada dua yang terlihat. Kepalanya diinjek, guys. Ada Titan baru, guys. Mukanya sangat menyeramkan, guys. What's up guys, kembali lagi di channelnya Bang Riasi Gaming 62. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya guys. Seperti biasa, Bang Riasi Gaming 62 kembali ingin mereaction video Skibidi di toilet ya guys. Namun seperti biasa, dukung terus channel Bang Riasi Gaming 62 dengan cara like, komen, dan subscribe serta di share kepada teman kalian guys, agar channel Bang Riasi Gaming 62 makin berkembang dan Bang Riasi makin semangat bikin videonya guys. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita reaction video Skibidi di toilet dari channelnya Bang Dom Studio. Oke guys, kita udah di channelnya Bang Dom Studio, langsung aja, let's go. Di awal-awal kita langsung diperlihatkan dua Titan guys, tiga guys, ada Titan Drillman, Speakerman, dan juga Titan Cameraman. Sepertinya Titan Speakerman masih marah guys. Kalian ingat gak di episode sebelumnya Titan Speakerman itu sangat marah terhadap Drillman guys, dan ini masih berlanjut di episode 037 part keduanya guys. Diserang guys Titan Drillman guys. Oh no, apakah mereka akan bertarung? Titan Speakerman melepaskan speakernya untuk menyerang Titan Drillman guys. Oh, ditahan guys oleh Titan Cameraman guys. No, diingatkan oleh Titan Cameraman bahwa Titan Drillman sudah kembali seperti semula guys, sudah tidak disusupi lagi oleh tim Skibidi di toilet guys. Sekarang mereka bertiga jadi aliansi guys. Kita lihat guys, tidak ada yang datang guys. Titan Drillman masuk ke dalam tanah. Scientist. Siapakah ini? Titan TV Man guys. Langsung melancarkan serangan dengan lasernya kepada Titan TV Man. Sepertinya ini laser yang digunakan oleh si scientist sangat sia-sia guys, karena akan diambil oleh si Titan TV Man dan diubah menjadi energinya guys. Terbukti Titan TV Man kembali menjadi overpower guys. Skibidi Kroco dateng guys. Oh enggak, Titan Cameraman guys. Skibidi Kroconya di belakang Titan Cameraman. Ini di episode berikutnya juga ini menjadi pertarungan yang sangat sengit guys. Siapakah ini? Oh, ini pasukan khusus Skibidi. Matanya sangat marah guys. Satu lawan berapa tuh? Kroco ada dua yang terlihat. Kepalanya diinjek guys. Sementara itu Titan Speakerman masih memantau lokasi. Apakah ini Titan Drillman guys yang tadi dia lewat dalam tanah? Siapakah yang tidak akan datang? Siapakah ini? Ih, Titan baru. Oh no, ada Titan baru guys. Mukanya sangat menyeramkan guys, seperti mutan tapi tangannya itu penuh dengan gear guys. Apa namanya kita sebutnya? Titan Gearman, Titan Mutant Grillman guys. Oh no, saling mengejar guys. Titan Speakerman naik dan apa yang terjadi? Seperti di film-film guys. Sangat epic, episode yang sangat epic. Hilang guys. Kemana kita ini? Apakah habis? Belum, kita pindah scene. Sementara itu di scene yang lain, ini kita menyebutnya siapa nih? Kameramen kecil guys. Oh no, Titan CCTV Man.
Ngomong apa dia, guys? Ini sepertinya dia mengerti. Sepertinya akan ada perbincangan yang sangat khusus nih, guys. Sementara itu ada satu anak kecil perempuan, guys. Ini siapa ya? Kayaknya baru kelihatan di episode ini. Oh. Cari. Mudah-mudahan nggak kelihatan. Mudah-mudahan nggak ketemu, guys. Aman. Oh! Ternyata Titan CCTV ini mengetahui lokasinya, guys. Tempat persembunyian si anak kecil itu. No, jangan. Jangan. Aku ingin tahu kenapa kau mengkhianati. Oh. Sulit menjelaskannya. Kawan, aku tidak dipenuhi emosi. Ucap si CCTV man. Seperti yang selalu terjadi, salah satu dari mereka selamat, salah satu dari kita mati. Oh. Tolong gunakan logika. Aku tidak ingin membunuhmu. Sekalipun kita menang, aku tidak akan tertawa. Oh, sepertinya si kameramen kecil ini dia mengkhianati dari pasukan si Titan Realman, guys. Titan Aliansi, guys. Bahkan aku berbicara tidak memiliki emosi. Oh no. Apa ini, guys? Maksud dari si kameramen kecil, guys. Karena dia tidak ada subtitle-nya, guys. Aku harap kamu mengerti. Saya tidak bisa mengabaikan misi saya. Seperti dia tidak setuju, guys. Dia tetap ingin menyelamatkan si wanita kecil itu. Oh. Maybe you're right. Mungkin suatu saat saya harus berubah pikiran. Apakah yang akan terjadi ini di episode berikutnya? Dia tertawa terbahak-bahak, guys. Oh, ditangkap, hancur. Wah. Lalu si anak kecil itu, dia pergi ke ladang jagung, guys. Jangan lari, saya tidak suka mengincar. Apakah akan diserang dengan rudal? Oh no. Oh, diserang. Banyak. Oh no. Apakah dia akan selamat? Kalau kita lihat ini apa, guys? Warna merah-merah. Has been found. Telah ditemukan. Oh, selamat, guys. Anak kecilnya. Syukurlah selamat. Wah. Oke, guys. Itu tadi reaction video Skibidi the Toilet dari channelnya Bang Dom Studio. Kalau kita lihat tadi di akhir videonya masih menggantung, guys. Sepertinya akan ada pertarungan yang sangat epic, guys, di episode berikutnya, guys. Kita masih tunggu upload selanjutnya dari channelnya Bang Dom Studio, guys. Dan kita juga masih menunggu official Skibidi Toilet dari channelnya Bang Dafuk Boom, guys. Oke, sepertinya video kali ini cukup sekian ya, guys. Jangan lupa dukung terus channel Bang Reaksi Gaming 62 dengan cara like, komen, dan subscribe serta di-share kepada teman kalian, guys. Agar channel Bang Reaksi Gaming makin berkembang dan Bang Reaksi makin semangat bikin videonya, guys. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.